objek wisata Imbo Pomuan di Desa Perambahan, Dusun Jawi-Jawi, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Riau mulai ramai pengunjung. Dalam fase new normal, tempat wisata air ini baru dibuka untuk warga sekitar, guna mengantisipasi penularan COVID-19 dari warga luar. Tempat wisata yang masih baru ini hanya memanfaatkan embung irigasi. Air yang jernih dan udara yang sejuk dikelilingi pepohonan yang rindang membuat pengunjung kian betah berada di tempat wisata ini. Wisata alternatif ini juga cukup membantu warga menghilangkan rasa jenuh setelah beberapa lama berdiam diri di rumah sejak pandemi COVID-19. Meski belum dibuka untuk umum, namun pemerintah Desa Koto Perambahan tetap menghimbau warganya untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana anjuran Satgas COVID-19. Seperti yang kita ketahui, yang kita lihat itu adalah pemandian yang dinamakan wisata Imbo Pomuan, yang sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat lokal, karena apalagi dalam masa COVID sekarang ini, untuk menghindari masyarakat keluar daerah dan menjaga selalu aturan protokol COVID-19. Tempat wisata ini direncanakan akan kembali dibuka untuk masyarakat luas setelah pandemi COVID-19 benar-benar sudah dapat teratasi. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.